Disclaimer on, video ini bukan perintah atau ajakan membeli. Tetap utamakan Dior, do your own research. Keputusan berada di tangan kalian dan resiko ditanggung masing-masing. Hello guys, welcome back to the Young Rich Channel. Salam cuan, salam profit, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kali ini kita akan membagikan informasi koin lagi guys. Jadi koin kali ini adalah koin atau token United Dog Finance. Ini adalah sebuah koin yang berdiri di dua blockchain ya, Ethereum dan Binance Smart Chain ya. Jadi ini adalah multi chain ya teman-teman ya. Seperti apa koinnya? Langsung saja kita ke webnya, check it out. Here we go guys. Ini adalah web dari United Dog Finance ya, UnitedDogFinance.com. Kalian bisa langsung telusuri masuk ke webnya. Oke, di awal-awal web kita bisa lihat ya dengan background bulan agak-agak ini ya, agak-agak abu-abu. Kemudian di sini ada langsung tata cara belinya, bisa beli di Uniswap, kemudian SushiSwap, kemudian PancakeSwap, kemudian ada swapnya sendiri, tapi ini segera hadir ya, masih coming soon, itu UDOX Swap ya. Kemudian di sini ada pengenalan awal. Selamat datang di United Dog Finance. United Dog Finance adalah token dan platform cryptocurrency yang terdesentralisasi yang dibangun di atas jaringan Ethereum dan Binance Smart Chain. Itu dibuat dengan mempertimbangkan komunitas dan investor ya. Itu biar apa yang namanya ya, kita bisa beli di dua multi chain, kemudian menarik para investor ya teman-teman ya, mempermudah semua orang jika ingin membeli di Ethereum atau Binance Smart Chain gitu kan, lebih mudah ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada sosial medianya, ada beberapa sosial media ya di sini ya, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada Telegram, ada YouTube, ada Reddit, kemudian ada Discord, ada IN ya. Kemudian di sini ada tentang kami, di sini ada videonya ya di YouTube. Kalian bisa langsung klik kemudian download, maksudnya kalian bisa langsung klik kemudian tonton videonya sampai akhir buat pengertian ya. Kemudian di sini ada pengertiannya lagi ya, diluncurkan pada Agustus 2021 ya, mungkin sudah hampir 1 tahun ya teman-teman ya. United Dog Finance adalah token dan platform terdesentralisasi berbasis komunitas yang dibangun di atas jaringan Ethereum and Binance Smart Chain. Itu dibuat dengan mempertimbangkan komunitas dan investor. Tujuan kami adalah memberikan kekayaan generasi kepada semua pemegang setia kami dengan fungsi hiperdeflasi dan taruhan otomatis untuk memberi penghargaan kepada pemegang UDOG. Kami mendistribusikan kembali 3% dari setiap biaya transaksi jual beli kepada pemegang UDOG ya. Selain itu, 3% dari setiap biaya transaksi jual dan beli disimpan untuk membantu mendukung proyek UDOG dan donasi ke badan amal pilihan komunitas kami. Terakhir, 2% dari setiap biaya transaksi jual dan beli otomatis dan langsung hangus selamanya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah koin hiperdeflasi di mana kalian bisa mendapatkan reward koin hanya dengan memegang atau menghold koin ini ya teman-teman ya, yaitu dengan distribusi koin 3% ya teman-teman ya. Itu juga tergantung atau berdasarkan presentasi kepemilikan koin masing-masing. Semakin banyak kalian mempunyai koin ini, maka semakin banyak kalian mendapatkan rewardnya, kurang lebih seperti itu ya pengertiannya ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi ya. Kemudian misi kami adalah memberikan nilai aktual dan kasus penggunaan di dunia nyata untuk menjadikan UDOG sebagai pemimpin dalam ruang DeFi. Dengan mengembangkan ekosistem yang lengkap, ekosistem ini akan terdiri dari kartu kredit bertenaga kripto, kemudian kripto dompet pintar portofolio, mesin pertukaran atau swap, kemudian jembatan lintas rantai, pasar NFT dan penawaran keuangan lainnya, dengan lebih banyak lagi yang akan menyusul dan metaverse terbentuk teman-teman. Jadi ini lebih
mengedepankan DeFi sih. DeFi itu ibarat bank, tapi banknya kripto, teman. Kalian bisa meminjam, kalian bisa apa namanya, menggadaikan koin kalian, pokoknya mirip bank gitulah, tapi ini di dalam lingkup kripto, kurang lebih seperti itu. Kita scroll ke bawah lagi ya. Bentar, teman. Kemudian di sini kita ke bawah ada tokenomics dari UDOG. Ada beberapa ini ya. Kemudian di sini pendapatan pasif harian UDOG 3% dari setiap biaya transaksi jual beli didistribusikan kembali kepada holder yang setia penerbangan mereka. Mereka memperlakukan. Jadi 3% ya. Apa nih, ini namanya refleksinya ya. Kemudian ada pemasaran, kemitraan dan UDOG. 3% akan digunakan untuk pemasaran, kemitraan dengan influencer media sosial dan kegiatan amal pilihan komunitas kami. Kemudian pembakaran token otomatis UDOG. Jadi di sini ada pembakaran otomatis, burning otomatis ya, yaitu sebesar 2% ya. 2% dari setiap biaya transaksi beli, jual dan transfer dikirim ke dompet yang tidak memiliki kunci akses dan dibakar selamanya. Ini dapat membantu harga token dengan mengurangi jumlah token yang beredar yang pada gilirannya meningkatkan nilai kepemilikan Anda. Jadi untuk presentasi itu ya, apa burning itu sebesar 2% ya dari setiap apa namanya biaya jual beli. Semakin banyak transaksi yang ada, makin semakin banyak token yang dibakar. Itu berarti semakin harganya melonjak ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada info token UDOG Ethereum 20. Di sini disebutkan di jaringan Ethereum dengan likuiditas terkunci selama 1 tahun di Uniswap, total pasokan ini 100 kuadriliun atau 100 ribu triliun. Ini cukup banyak ya teman-teman ya. Ini apa namanya dipertimbangkan kembali lah. Bakar tombet 50% berarti 50 ribu triliun teman-teman. Dompet penyebar 36%, kemudian pra penjualan pribadi 10%, dompet pengembang 3%, kemudian dompet pemasaran atau amal 1%. Kemudian di sini ada beli United Dog Finance. Ini langkah-langkah untuk membelinya ya. Pasti kalian sudah tahulah, sudah mengetahui lah. Dan ini bisa dilihat di sini ya, toleransi atau slip pack-nya itu 10% teman-teman. Kalian bisa mengaturnya, settingnya 10% atau juga bisa lebih teman-teman. Kemudian di sini ada di Binance Smart Chain jumlah pasukan 50 ribu triliun, dompet bakar 40%, penyebar 50,3%, kemudian pengembang 6%, amal 3,7% teman-teman. Ya seperti biasanya di sini ada langkah-langkah untuk membeli di Binance Smart Chain, jaringan Binance Smart Chain ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada tim UDOG, di sini ada Brandon Collins sebagai pengembang proyek, kemudian ada Kate Beggar sebagai pengembang proyek ya, asalnya juga dari Amerika Serikat ya. Nah, dan ada sebagai dan ini dua timnya ya teman-teman. Oke, ada penafian UDOG, kalian bisa baca-baca sendiri nanti. Karena saya ingin langsung ke Twitternya untuk mempersingkat video. Oke guys, kita sudah masuk ke official Twitter dari United Dog Finance teman-teman. Kita langsung scroll ke bawah lagi. Bentar teman-teman ya.
United Dog Finance sudah menge-tweet sebanyak 897 tweet. Kemudian mempunyai pengikut 972 pengikut, ini lumayan sedikit sih. Bergabung Juli 2021, sudah 1 tahun kurang lah. Pokoknya di sini ada layanan keuangan, kemudian lokasi di United States. Kemudian di sini ada tweet semata, yaitu Shield Contest ya, Mei 14 sampai Mei 17. Kemudian di sini ada space. Okay, guys, langsung aja kita ke Telegram dari Judok ini, teman-teman ya. Okay, guys, kita sudah memasuki portal masuk grup United Dog Finance Official Telegram. Kalian bisa langsung bergabung, kemudian kalian bisa tap to verifikasi, kemudian mengikuti langkah-langkah yang ditentukan, kemudian bergabung dan join. Kalian bisa chat-chat di situ, ngobrol dengan para holder atau member Judok ya, untuk mengetahui informasi yang lebih lengkapnya lagi. Okay, guys, kurang lebih seperti itu review saya mengenai token United Dog Finance. Jika kalian ingin membelinya, jangan lupa dior, dan jangan pernah terkena FOMO dari saya ataupun orang lain, karena itu adalah uang-uang Anda sendiri. Kalian cuan itu untuk cuan kalian sendiri, kalian rugi pun itu untuk kerugian kalian sendiri. Oke, saya akhiri video kali ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, teman-teman ya. Oke, saya pamit undur diri. See you next time. Goodbye and enjoy.